Bahawa dalam konteks Parlimen Malaysia ada sidang biasa dan ada sidang khas. Saya boleh bagi contoh pada tahun 2009 sidang khas diadakan untuk membincangkan isu pencerobohan Israel terhadap Gaza. Satu. Tapi dalam tahun 2014 kenapa tidak ada undi? Kenapa tidak ada undi? Telah diadakan pada tahun 2014. Tak faham. Kenapa? Duduk. Jadi tuan duduk. Pucung. Bukan, you kena jawab. Ini bukan main-main. Kenapa tidak ada undi? Itu yang kita tanya. Sesi ini okey. Kenapa tak ada undi? Tak ada bahas. Agong suruh bahas. Jangan kata undi bahas. Aku takut. Agong suruh bahas. Menteri apa ini? Agong suruh bahas. Buat ketetapan. Derhaka kepada Agong. Kita nak undi. Kenapa tidak boleh? Standing orders cannot supersede constitution. You understand or not? What kind of lawyer you are? Kenapa tidak boleh undi? Jawab soalan itu. Itu soalan dia. Kenapa tidak boleh undi? Jangan main-main dengan perlembagaan. Dah, kerajaan nak perang dengan Tuan Pertua Agong enggak? Ya. Kerajaan nak memerangi perlembagaan. Adakah ini makna kerajaan nak memerangi perlembagaan? Perang dengan Pertua Agong. Ini satu jenayah.